Harga bawang bod sisa jumleing pasal tradisional Kota Sukabumi ngajawal sala sejina di Pasal Letu Bakri kota Sukabumi Najolah yata harga nu ke depan saprakinggu tempernak gentente belukar mahab buna virus kor di China anu jadi salah sahji negara nkspor Bawangka Indonesia. Harga bawang bodas di pasar tradisional di kota Sukabumi Jauh tepika Rp50.000 sakilo, tin harga sama mehna Rp28.000 sapan kilona. Eta kaayan teh karandapan saprak dua minggu ka tompernakeun. Pada ngerong kurangna stok bawang bodas dari marga lantaran harga bawang bodas ngajaul. Pangna kitu, bawang anu dijual di pasar mangrupa bawang impor ti Cina. Lianti bawang bodas sawatara harga sayur sejena di etap pasar G, milu ngajau, kawas cabai berem, anu harga sama menati saban kilona na, naik jadi genep puluh kilo. Ari harga cengek jadi tilu lu puluh lima ribu sakilo, tina harga sama 20.000 dua puluh ribu saban kilona Salah seorang padagang nembraken na harga bawang bodas di erong alatan mahabuna virus corona anu karandapan di Cina. Kukituna kiriman impor bawang bodas di eta negara tirai bambu teh ditutup sahelaan. Kukituna stok bawang bodas di pasar mimiti ngurangan. Kalau kenaikannya bawang putih itu ada isu disebabkan karena virus corona, karena kan impor dari Cina itu sekarang Indonesia tidak mau nerima gitu. Jadi kan barang pasokan di negara kita itu pasokannya jadi kurang gitu. Eta padagang miharap pamarenta muka mukadai impor bawang ke Indonesia. Kukituna daya beli masyarakat tapi kaki wari mimiti ngurangan lantaran harga na Jawa. Antuk naik takayante mengaruhan penghasilan padagang. Budi Setiawan, Bandung TV.